Pak, tahan Pak. Saya sudah 3 kali ini diundang dari Mas Gibran, Mbak Kayang, sama Mas Kaisang. Apa yang dirasakan Pak, pada undangan dari Presiden? Ya, sedikit bangga lah sebagai saya orang kecil, wong cilik diundang beliau Pak Presiden. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Terus ada persiapan apa nanti untuk datang ke Agung ini Pak? Ya biasa saja, pakaian batik, kita berangkat ke sana. Dapat sesi yang jam berapa Bapak? Sesi yang kedua jam 10.30 sampai 11.30. Nanti rencana berangkat sama Ibu. Ibu aja. Pak, biasanya kan kalau Pak Jokowi itu kan tidak pernah menerima sumbangan ya. Yeah. Kalau pengalaman dari jenengan 2 kali datang ke pernikahan mantunya Pak Jokowi itu sendiri, biasanya bawa apa Pak? Ya nggak bawa apa-apa. Gak apa-apa, cuma kita datang, tanda tangan, ngambil souvenir, kita foto, udah kita pulang, makan, pulang. Mak bawa doa aja. Iya, untuk doakan saja.